kalau ngejak dengan yang lain kita nggak ada duitnya Pak. Nah sekarang dibikin ada itu operasinya apakah harus pakai duit atau tidak pakai duit. Saya khawatir dalam kondisi kedaruratan orang masih bicara honor, meskipun kita tidak mengabaikan soal itu ya. Kita tidak mengabaikan soal itu. Tapi nek nyambut gawe ning ngenteni honor digiyepok ae wong. Digiyepok ditendang digajul we. Karena ini butuh sensitivitas kita sebagai orang yang dibayar oleh rakyat dan yang harus mengabdikan. Kalau hari ini nanti tidak ada duitnya, berapa butuh duitnya sing bayari gubernur pakai duit pribadinya. Jadi jangan sampai ada yang lain ya. Dan nanti jenengan boleh tanya kepada saya langsung, Pak Ganjar kita butuh duit segini. Kok sing golek ke aku dan saya siap nyumbang duit pribadi. Karena ini suaranya sudah sampai ke saya. Maka saya tanyakan di minggu lalu ada persoalan enggak? Anggaran ada enggak? Enggak. Go. Itu. Kalau nanti kita harus bayari orang dan orangnya sulit pakai kekuatan sendiri, kecuali kita mampu. Ini komitmen saya ya, komitmen saya. Jadi jangan pernah meragukan. Ini sudah tempur, jadi nek kita balik karena kalah saya nggak mau. Kita akan perang. Kalau perlu mati di dalam pertempuran ini, sudah nggak ada pedulinya. Jadi biar kita tidak pernah mundur pada soal-soal semacam ini. Jadi silakan saja nanti ini bisa didorong. Kalau memang ternyata berat, nanti Pak Marno operasional saya sampai tahun akhir itu nggak usah dikasih ke saya. Suruh dipakai untuk penegakan hukum aja.